Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejohanan jemputan Piala Raja Thailand 2022 bakal menjadi medan persiapan terbaik buat skuad Harimau Malaya untuk tampil lebih garang pada kempen Piala Asia tahun depan. Pengendali skuad kebangsaan Kim Pan-gun menjelaskan saingan empat penjuru yang turut menampilkan Thailand, Trinidad and Tobago serta Tajikistan itu perlu dimanfaatkan sebaiknya oleh anak buahnya untuk mengutip pengalaman dan meningkatkan lagi keyakinan mereka. Kata pengendali dari Korea Selatan itu, kejohanan itu memberi ruang mereka menguji pasukan berada di ranking lebih baik dengan Thailand menjadi pencabar pertama pada malam esok. Selepas aksi kelayakan Piala Asia, kami membuat persiapan untuk Piala AFF dan pusingan akhir Piala Asia. Saingan di sini adalah satu daripada persiapan kami. Menerusi saingan di sini, saya berpeluang mendapat maklumat yang lebih mengenai pemain saya. Saya berterima kasih kerana menjemput kami. Sebagaimana saya katakan, ini sebahagian daripada persiapan kami dan saya mahu melihat setiap pemain dan mendapatkan maklumat tambahan. Thailand pasukan yang berada di atas kita dengan barisan pemain yang baik ini akan memberi pengalaman buat kami di mana kami akan bermain dalam kejohanan yang lebih besar di masa hadapan. Kita akan gunakan pentas ini untuk bina keyakinan pemain menerusi saingan di sini, kata Kim Pan-gun pada sidang media pra-perlawanan di Chiang Mai hari ini. Selain pertemuan antara Malaysia dan Thailand, satu lagi aksi turut berlangsung membabitkan aksi Trinidad and Tobago dan Tajikistan. Pemenang perlawanan ini akan mara ke final, manakala yang tewas akan bersaing untuk penentuan tempat ketiga dan keempat dengan kedua-dua aksi itu pada hari Ahad. Sementara itu, tonggak kacukan Belgium Malaysia Dion Cool mengakui tidak merasa sebarang beban mahupun tekanan ketika pasukan nyata menyandarkan harapan begitu besar di bahunya, terutama dalam memastikan tembok negara kekal ampuh dan tidak mudah roboh. Jelas pemain pertahanan skuad Harimau Malaya itu, pengalaman beraksi di pentas Eropah sejak remaja adalah aset berharga yang akan dicurahkan Dion Cool apabila turun menentang Thailand dalam aksi pertama Piala Raja Thai malam esok. Katanya pengendali negara Kim Pan-gun sentiasa memberi nasihat dan mahu dirinya menggunakan segala pengalaman untuk membantu pasukan. Dia mahu pengalaman saya dibawa dalam pasukan dan saya rasa hubungan kami dalam pasukan juga baik. Kami faham apa corak permainan yang diinginkan Pan-gun, jadi saya perlu memainkan peranan berada di belakang untuk memandu pasukan sebaik mungkin yang saya mampu lakukan dan saya rasa sebab itu beliau mempercayai saya. Sebelum ini, pemain berusia 26 tahun itu antara watak penting memastikan pasukan negara layak ke pentas Piala Asia 2023 pada pusingan kelayakan yang berlangsung di Bukit Jalil Jun lalu. Dion Cool yang kini beraksi bersama kelab Liga Republik Czech dijangka berada dalam kesebelasan utama Harimau Malaya pada aksi pembukaan kejohanan empat penjuru menentang Thailand di Chiang Mai malam esok.